Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Di video kali ini gue bakal cobain main game Cross Age. By the way, ini game gue mainin di emulator PS3 ya. So, ini kalau gue lihat dari gamenya sih harusnya game RPG ya. Dan gue penasaran banget karena dulu gue suka main yang namanya Disgaea ya. Dan itu pakai otak banget. Jadi ini gue penasaran, gue pengen main, gue pengen cobain. Oke, pertama gamenya. Oke, kita normal saja. Dan di sini select voice. Voice mungkin gue bakal ke Japan ya. Karena lebih bagus Japan kali ya. Keren sih ini game PS3 tapi grafiknya keren banget sih. Okay. Tempat rumah adalah tempat dimana dimana kita bisa pulang ya. Memories, ingatan, kita pulang ke rumah bersama gitu. Tempat yang benar tapi itu yang salah. Jadi Cross Age ini gak tau sih gue, itu mungkin latar belakang ceritanya ya. Cuman gue tadi kurang dengerin. Oh, York. Oh. Ini kayak karakter Disgaea 2 ya dia. Rambut merah. Miko. Miko kayaknya temennya, teman masa kecilnya ya. Shikari shiro, Miko. Kenapa aku di sini? Kau bisa bangun? Ya. Grafik. Di mana kita? Aku juga bertanya sesuatu yang sama. Di mana Troy? Kita lagi pulang ke rumah kan, tapi tiba-tiba tiba-tiba diteleport ya, kayaknya mereka. Ada apa? Wih, monster. Tiba-tiba nyerang dong. Kayaknya langsung tutorial ya. Ayo, let's go. Ini gue penasaran sih battle sistemnya gimana ya. Wih, gila pakai pistol. Tor. Kirain tutorial. Atau masuk tutorial ya. Oh iya betul. Coba kita lihat. Oh ini jadi turn base ya. Cuma oke lah ya. Ini sebenarnya, wih, ini nggak bisa ini. Enten berarti nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Astaga, oh bisa ini kayaknya. Nolah. Quick shot. Apa sih? Kok dia nggak bisa ngapa-ngapain? Udah cuma quick shot doang dari tadi gue. Kok ini face lagi sih? Aduh. Item coba. Oh.
item juga ada AP-nya ya. Oke. Okay. Wait. Matilah. GG. EZ nggak? Masih EZ sih. Cuma battle-nya ini ya. Unik banget gitu battle-nya. Turn-based. Tapi ada strategi juga kayaknya. Udahlah, bukan masalah gitu ya. Brutal banget soalnya kita tadi. Padahal aku udah nyelamatin dia gitu ya. Yuk, lihat. Ada lagi. Malah lebih banyak ya. Waduh. Siap, ini seksi sekali. Jangan kasar ya. Butuh bantuan kan? Wih, berarti kita ada 2 orang sekarang party kita. 3 orang. Coba ya. Action count. Action count is timer when I launch attack to begin countdown. Ayo. Udah nggak ada lagi. Aduh. Terus gimana? Help. Switch? Switch apa? Enter. Duh. Oh, udahlah, nggak usah tutorial. Sweep. Apa sih? Nggak ngerti aku. Udah mati aja. Cuman bisa ngehit aku, nggak ngerti. Ih, tadi ada startnya juga, ih. Kompleks banget nih game ini. Gimana kamu bisa bertarung dengan pakaian seperti itu? Betul juga ya. Kayaknya di kubus ya. Kalian nggak tahu kalian di mana. Kita lagi perjalanan ke rumah gitu, pulang. Tapi aku nggak ingat apa yang terjadi gitu. Dan akhirnya kita tiba-tiba di sini gitu. Jadi kamu bukan dari sini juga. Cerita yang panjang. Oh, ini namanya Morrigan Ainsland. Ini Miko Aiba. Dan ini ada Yo Nili. Dia masih muda ya. Aku tahu dia kasar dan kekanak-kanakan gitu. Tapi dia sebenarnya baik kok. Oke, jadi kita bakal jalan-jalan ya.
Conformation. Oh, cuman 4 orang yang bisa berpartisipasi dalam battle. Jadi bakal masih ada beberapa karakter yang bisa join gitu. Dan pilih best allies untuk setiap situation. Oh, you cannot replace unconscious. Okay. Setiap orang bakal dapat XP setiap akhir pertandingan. Okay lah. Oh, kita bisa jalan-jalan, guys. Lucu ya, kecil orangnya. Ini kayak world map-nya ya. Unfairfield. Tapi kita masuk. Lumayan menarik sih, Cross Edge. Siapa ini? Dan kau datang dari mana? Gimana caranya gitu? Maksudnya, kok kamu nyapa orang cewek cantik kayak aku kayak gitu sih? Aku pikir aku pernah lihat kamu. Dia nggak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Aku tahu kok banyak orang kayak dia. Gak berpendidikan ya. Apa yang kau lakukan di sini? Menunggu kami. Orang-orang dengan ini ya kekuatan khusus sih. Dia ada orang jahat yang mengumpulkan jiwa dari orang-orang dari dunia kalian ya. Dari dunia kita. Jadi kalian dibawa masuk ke keluar dari dunia kalian dan ditahan di sini ya. Jadi dia bisa detect special ability gitu ya. Dan dia juga bisa mengirim jiwa kalian balik gitu ya. Terus kenapa nggak cepat balikan kita ke rumah gitu ya? Biarkan aku menyelesaikannya, Mr. Lucy, perkataanku. Orang jahat selalu apa ya, maksudnya mendekati gitu ya. Jadi normal orang, jiwa orang-orang normal tuh langsung dicabut gitu di sini, maksudnya langsung diambil lah. Tapi entah kenapa kamu selalu tetap di sini, maksudnya tetap di sini, nggak diambil gitu. Itu yang buat kita spesial kan. Jadi ada monster yang jahat, okay. Jadi ini terlalu berbahaya kan buat aku untuk jalan-jalan sendiri. Aku mau kalian menolongku. Ayolah, berikan jiwa kita. Aku bisa hanya satu ngirim souls, tapi jiwa kalian itu udah apa ya, terperangkap, terpancar, bukan terkoneksi lah dengan tubuh kita. Jadi kamu harus punya tubuh yang beneran gitu supaya kamu bisa punya koneksi yang kuat dengan jiwa di sini. Jadi kalau aku pun ngirim kamu balik, selama kamu ada di sini, ya kamu bakal balik lagi gitu ke sini. Dan mungkin next time kamu nggak bakal punya tubuh gitu. Dan orang jahat pasti akan menyerap kalian gitu. Atau mungkin... Jadi apa yang harus kita lakukan? Dunia ini ada karena semua jiwa energi jahat itu di
Oh, karena jiwa energi dari jiwa-jiwa yang orang-orang jahat itu curi gitu ya. Jadi kita harus melepaskan jiwa-jiwa dari orang jahat itu gitu ya, yang diambil sama orang jahat maksudnya. Oke, baiklah kita bantu. Oke, kita maksudnya si cewek ini disuruh cari teman kita ya. Kenapa kamu gak gunain aja tuh mata burumu dan cari sendiri gitu? Oke, fine. Kita cari sendiri. Jadi kamu harus bantu. Mereka kekanak-kanakan emang. Jadi namamu siapa? Mei. Mimi Mei. Ketemu Mei. Jadi kita bakal mencari Soul. Guys. Oh, gak mau sih. Kok shift? Ini gimana sih? Oh, gak mau kotak. Ini juga gak mau, ini gak mau. Karena shift kah? Tapi gue gak bisa makan apa-apa. Ozeo! Anton. Apa sih? Udah. Gue cuma bisa kotak, coy. Oke, mereka naik level. Ini ada status sih, dan gue naikin itu dong pertama kali. Oh, kita nyari Soul. Ada event lagi nih di sini. Tunggu. Ih, siapa lagi? Akhirnya aku menemukan seseorang. Jadi ada orang-orang aneh ya, dan ini berkumpul gitu ya. Namanya Mary, oke. Okay. Eh, bukannya kamu bilang kamu nggak tahu siapa dirimu. Ya, ikut lagi. Cuman si ini, si Yok gak mau nih ya. Cuman karena insting gitu ya. Ih, dia bikin apa? Athena Water. Oh, ini bisa nyembuhin ya. Dan disuruh minum kita. Ya enak nggak? Baik, ah. Ini apa? Sesol. Udah nggak ada lagi. Oh. Ini bisa ganti-ganti gini, guys. Nah, coba gini ya formasi kita.
Ini bisa nambah lagi nggak sih? Oh, bisa nambah Mary. Tukeran. M. Terus ada satu lagi kan? Oh, nggak ada lagi. Oke. Okay. Coba battle pakai Mary. Ini. Oh, bisa sweep. Enter dulu coba. Aduh. AP-nya dari mana sih? Kok ini nggak bisa quick shot? Ini gue bisa ganti formation nggak sih? Escape coba. Ini itu nggak bisa battle gara-gara formasi ya? Ya nggak sih? Coba kita giniin formasi garis lurus. Wow, apa nih? Dapat soul. Ada apa-apa. Coba kita battle sekali lagi. Ih, enemy face. Iya ya. Uni. Oke. Oke. NN. Gue cuma bisa kotak sih sebenarnya. Coba kalau kita si Uni dulu ya. Udah mati. Gini ya battle-nya. Agak aneh sih. Cuman baru sih. Cuman mungkin segitu dulu guys untuk hari ini. Mungkin itu kalau kalian lihat di situ ada event ya. Gue bakal ada event lagi, cuman kalau dari apa yang udah gue cobain ya dari battle-nya ini unik banget sih, baru pertama kali turn-based, tapi kayak gitu-gitu, kita ngeluarin skill, unik kayak kalau dulu Valkyrie Profile ya, cuman ini kayak gini, terus ada formasinya juga, kayaknya itu bisa di-add otak-atik sih, jadi ya ini game yang maksudnya battle system-nya baru bagi gue dan cukup unik gitu. Dari grafiknya oke, okay, cuman pas di world map ini agak ya lumayan lah ya. Apalagi kalau pas battle lumayan lah. Cuman pas scene-scene kayak gitu, percakapan ya oke banget sih grafiknya. So, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Gue nyobain Cross Edge. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Like, share, dan subscribe. Komen juga game apa lagi yang harus gue cobain. See you in the next video. Bye-bye.